semua kegiatan grup untuk kakak. Yang tepukan sekali lagi untuk grup untuk kakak. Ya. Nah, dia dah masa. Dalam masa 6 bulan, kita terbitkan dalam 40 buah kaki. Saya tak? Ya, betul kan? Ya. Betul ni? Ya. Ini bukan dugaan ni. Sebenarnya dalam masa 6 bulan, kita merasakan tahun buku adalah satu. Satu jumlah yang besar eh? Okey, tepukan gemuruh untuk unit editorial yang bertugas untuk menghasilkan sebanyak 40 buah buku dalam masa 6 bulan eh? Ini bukan sesuatu yang biasa tapi luar biasa. Okey, dan Mister, Mister kena beri masa kecil. Saya ingin tengok beri buku kanak-kanak ni. Saya ingin tengok buku kanak-kanak sesuai dengan komik. Sebab dulu dapat bahan macam anak-anak. Tapi sekarang ni penerbit-penerbit di Malaysia ni memang tak putus-putus menghasilkan ataupun menerbitkan buku-buku dalam genre kanak-kanak ni kerana sambutannya yang cukup menggalakkan. Ni bermakna mengajari kita pada hari ni memang suka membaca. Dan atasnya juga untuk ibu dan bapa yang menyokong hobi anak-anak mereka ni untuk membaca dan menggalakkan mereka membeli bahan bacaan. Selaras dengan tiga untuk yang target dan itu mungkin saya tak boleh okey lah baca. Okey, tak tambah masa lagi, kita nak terus kembali pelajar lagi. Jadi kita nak meneruskan dengan sampai ucapan perasaan oleh polisi dia selaku pengurus besar penerbitan grup buku kanak-kanak. Teruskan judul buku kanak-kanak, cerita buku prima. Okay, terima kasih.
dan menghasilkan buku-buku kanak-kanak yang terbaik di pasaran Malaysia.
penulis-penulis teruskan berkarya bagi memantapkan lagi. Okey, dan satu tepuk tangan murah untuk mereka. Okey, terima kasih datang ke sini untuk bersama-sama dengan kami. Okey, dan kita ada sesi autograf tanda tangan dan sesi beramah mesra bersama penulis-penulis kanak-kanak yang kita ada ni yang cukup komited bersama dengan kami ni di sekitar gerai kumpulan media kanak-kanak. Jadi dapatkan buku-buku mereka dan jumpa mereka, temu mereka secara personal. Ada ramai kat sini boleh nampak kan? So boleh bertemu dengan mereka di kumpulan media kanak-kanak. Dan terima kasih di atas sokongan anda semua. Tanpa anda, siapalah kami. Jadi begitulah penutupnya majlis kita pada hari ini yang cukup meriah. Walaupun semua sangat-sangat meriah. Terima kasih kepada semua pengunjung. Dan terima kasih. Ya. Jadi kepada semua pengunjung-pengunjung, harap berkunjunglah ke booth kami. Dan beramah mesra. Untuk hari terakhir ni kan? Jadi, atau kalian nak ambil gambar kan? Terima kasih kepada semua yang cukup kata berbesar hati untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Berakhirlah sudah majlis pelancaran kita. Tapi adik-adik jangan lupa, sekejap lagi kita ada game lagi kan? Majlis pelancaran dah pun habis. Kita masih lagi ada game untuk adik-adik. Jadi kepada adik-adik, jangan lepas keluar. Jadi okey, dan untuk pengetahuan semua kita akan buat. Okey, kepada adik-adik semua, kami ada game ya. Berada sebentar lagi kami ada game. Tapi bukan buat di sini. Ya, kita buat tubuh karang-karang. Jadi ramai-ramai semua ke tubuh karang-karang yang berada di depan saya. Supaya anda boleh join aktiviti kami. Ada kabutan history, ada hadiah menarik untuk anda. Dan juga ada satu quiz, siapa cepat. Satu quiz, siapa cepat dia dapat. Jadi terus bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Video.